Woi, Mas Om itu. Tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya ingin bertanya dong, Mas. Iya. Saya udah melakukan usaha ini itu ya, Mas. Sudah berikhtiar kan, berdoa. Tapi kok saya enggak berhasil-berhasil ya, Mas? Saya iri gitu, Mas, dengan teman saya yang udah berhasil gitu, Mas. Kasih pencerahannya dong, Mas. Oke, Mas Alfa. Mungkin salah satu penyakit dalam hati kita yang memperhimpit rezeki kita adalah penyakit iri, dengki, dan dongkol. Jangan pernah kita iri terhadap pencapaian saudara maupun teman kita. Tentunya kita aminkan karena saat ini doa-doa mereka Allah kabulkan. Mereka diberikan kelimpahan harta. Jangan pernah hal tersebut menjadi mengurang keimanan kita dengan kita merasa sudah semaksimal ikhtiar dan berdoa. Tentunya jangan pernah putus asa, sebagai manusia harus terus kita berusaha dan berikhtiar sehingga ketika kita terus sibuk dalam ikhtiar, maka suatu saat kita bakal tahu doa kita kapan akan terjawab. Jadi Mas Alfan, jangan untuk iri terhadap pencapaian yang sudah diraih oleh orang lain. Itu aja Mas Alfan. Jadi makasih Mas ya. Ku takkan mati karena dibully.